ini suasana campnya di pagi hari. Tuh, seru banget, bisa di atas itu. Morning. Morning. Dida. Tuh. Kopi. Jadi aku nggak pegangan, cuman aku nahan kaki, aku nahan gini. Ayo Bi, sini testimoni. Dia mau merasa melulu. Besar, tempat. Asli. Jordi. Jadi di bawah mobilnya juga ada lagi kamar. Ini suasana malam hari ya. Ini besok pagi kita kasih tahu. Terus di sana juga ada tenda-tenda. Gitu ya. Jadi sekarang ini mungkin kita lihat. Ngapain? Kan beli. Jadi ayo cobain duluan kalau kenapa-napa duluan. Jadi besok kita ceritain ya bagaimana suasana di sini sih. Ya, pasti itu seru banget, seru banget. Lihat kamarnya. Look at this dude. Hello, aku lebih memilih tidur di dalam mobil karena di luar dingin banget. Besok pagi aku kasih lihat ya bagaimana suasana di sini kalau di pagi hari dan dingin banget sih. Tapi menyenangkan. Tunggu ya sesuatu yang terbaru dari MOP. Oke. Okay. Oke, besok kita lanjut lagi pagi ya. Bye. Good morning. Kita lagi. Kita seperti yang saya bilang tadi, ini suasana campnya di pagi hari. Tuh, seru banget, bisa di atas itu. Morning. Morning. Dida. Tuh. Kopi. Jadi sokul dipanggil ya. Ini karavannya. Iya di New Zealand. Ada tenda-tenda juga di sini. Tuh, jadi ini seru banget. Jadi kalau ditanya hari ini ngapain? Karena kita lagi mempersiapkan sesuatu yang terbaru dari MOP. Ada aja pokoknya. Jadi ini lagi percobaan dulu seperti apa suasananya dan apa yang harus dilakukan oleh kita dan tim. Ini yang pastinya untuk semua tunggu aja lah program terbarunya dari MOP ya. Dan siapa aja yang terlibat di dalamnya pasti seru. Pokoknya tunggu aja nonton terus program-program dari MOP channel ya. Jadi ini menjadi percobaan kita di sini melihat suasana hutan seperti apa. Akan kemana lagi kita di hutan-hutan berikutnya? Akan di mana lagi kita? Yang pasti lebih beda dari podcast.
Dengar gak kata Jordi? Gua kata Jordi, gua gak berani noh. Dia memang manusia aneh, Ter. Artinya perjalanan aku yang tidak mendapatkan rescue dari Koko coba ke gunung doang. Kok pengen deh naik gunung ke Kawah Ijen atau ke gunung mana gitu. Enggak ada deh. Tapi hari ini dipenuhi nih. Karena kita maksudnya tidak ada pendakian yang trekking naik gitu. Ini cuma di tengah-tengah hutan aja. Nih, kalau lu pendakian, kita enggak dilawan oleh orang-orang yang kalau enggak dibantu oleh orang-orang yang paham banget ini banget. Nah, pulang udah ada kejadian, ngapain? Ya kan? Oh. Lu gue tanya, mau enggak kita jam 12 siang di laut? Jangan manusia lilin. Dia juga enggak mau. Jordi, lahir Madame Tussauds 1793. Oh, yang ini udah berani ya, ikut-ikut ke gunung. Iya. Wow. Udah. Minus berapa, Tien? Minus berapa sih, ya Allah? Oh, iya. Nasi udah masak belum sih, Put? Udah, sekarang tinggal masak. Serius? Tiana masak apa sih? Ini masak apa sih? Kok heboh banget sih? Udah telat, Santa. Hai, mau vlog. Ini kita lagi brainstorm apa yang mau dilakukan oleh MOP. Jadi, kalau ngomong di alam tuh kayak dapet ide gitu. Ya kan, jadi kalau di ruangan kan tembok, makan, ngantuk, muap, ya kan, jadi tapi kalau di sini ada aja ya. Oke, mau vlog, jadi kita akan kasih tahu bagaimana keseruan kita nanti ya, ikutin terus di mau vlog. Nenek-nenek tidur. Gue lagi di selonjoran tadi. Tadi ada video lu lagi tidur gue video. No. Gak usah selonjoran, tidur. Tiba-tiba saya mencium aroma-aroma yang menyegarkan. Terus sekarang lagi nyoba bakso aci maigun. Aku mintanya mie-nya ini kecampur mie. Berpadu bisnis kan. Ini berpadu bakso aci maigun. Aku pengennya mie-nya mie cuan kecintaan. Nih dari bentuk warnanya aja udah enak dah, luar biasa, pasti enak ya. Campuran rata. Bismillah. Oh hell no. Enak dah. Jadi konsepnya MOP Vlog sekarang itu masak-memasak. Ya, mau makan siang, masak-memasak. Aku habis tuh masak nih, cabai imut. Kocok. Ini namanya cabai gunting geledek. Masakan alam gak tuh? Nyatu dengan alam. Ini yang masak Kak Puput. Ini namanya telur mendadak mules. Bruh. Kok bisa? Cabe. Ini pakai nasi, terus sambal kecap. Aduh, kerupuk. Juara. Udah jangan tegur gue. Jadi ini yang dimasak tadi. Steaknya lapar nih. Dadar. Sambal kecap. Pasti lilis. Hai Mofla, kita sekarang lagi mau off-road. Waduh. Lihat jalanannya. 700 kis ya. Jadi ini sekarang kita lagi di jalan. Ya.
Mana sih, Angkel? Kita mau bawa ke nama daerahnya di Cisarua, di dekat-dekat daerah sini. Boleh. Boleh. Tuh. Iya. Bisa. Aji. Jadi katanya obrol. Sampai disuruh pegangan begini, gue pengen penasaran nih ngapain sih ya. Gak tau. Oh, ayam. Oke, nanti kita lihat terus ya. Oke, saya mau pevlog. Kemana? Kemana? Kita mau tujuannya ke hutan Sukawana. Oh. Sama hutan Jayagiri. Sekitar berapa meter Pak dari sini Pak? Jaraknya? Nah. Jarak tempuhnya kurang lebih kalau ini mah 12 km-an. Wow. 12 km dengan konsepnya kita ada kubangan air, musiki kebun teh, sama hutan pinus. Seru banget ya Pak? Iya seru, kita seru-seruan hari ini. Keseruannya off-road kayak gini emang kita harus kotor-kotoran tuh, lihat bajunya ayah sama uncle juga kotor tuh. MOP vlog, enjoy! Akhirnya kita tadi kita memilih tidak beristirahat dan akhirnya kita nggak sanggup. Kita memilih untuk berdua panas. Setelah gue jelaskan, mohon maaf kalau gambarnya goyang dan yang lainnya, karena itu bukan kejadian kita yang buat, tapi memang jadinya begitu.
bro. Ini lagi iklan oli. Jadi ya, tadi tuh di mobil kita, Godzilla kan paling terdahsyat itu adalah kesikitan cipratan air. Itu sesuatu yang kita nggak bisa terima dan nggak ada siap. Ada yang paling siap pak? Ini dia nih, lo paling siap nih, paling siap ya tadi ya Godzilla kan. Asik bro. Gua mau teriakan lo, ini siapa editor tolong tayang nih. Mengapa semua menangis? Biasalah. Ada. Jangan dipotong ya. Jangan dipotong. Apa sih? Apa sih tadi? Lagi wajinanya kalah. Wajinanya kalah. Gila, asik lu. Kebosong banget tuh dia nih. Kalau cerita kursi sampai hilang tuh gimana? Lagi gini, si Terry merosot. Kursinya hilang, kursinya lompat. Dia duduk di bawah jongkok. Jadi digajur-gajur. Gimana lu? Di atas besi. Seru. Gubrak, pas lagi. No. Jadi pusatnya nanti lagi. Pusatnya melorot juga. Aduh, langsung banget. Nih, pegangin. Kita gimana, Tak? Ceritain. Akibat cipratan air itu, apa teriakan gua pertama? Apa, San? Ayo, aset gua. Mahal. Kenapa tuh gua yang ditaro? Dilihat. Itu dengan gambar. Petok-petok apa enggak lemong ini kamera. Tahu ini kamera backup. Kan pansan, amanin. Ada lagi. Gimana? Apa lagi mengen handphone? Aduh, LT gua. Gua lupa kan. Oh iya, asal lupa. Gua begini. Gimana, San? Asik bro. Asistennya yang mana sih, Angkel? Iya, Wan. Enggak, ngelamatin kamera mahal. Loh. Ini lari. Orang dari alung lo. Jadi begitu aja. Kalau di mobil kalian di mana? Weh, bercerita dong, weh. Mana ada? Bibi. Gue sama Bibi. Ini paling ini Bibi. Ini badan gue encok-encok. Ayo, Bi. Sini, testimoni. Dia mau merosot melulu. Tempat. Mohon maaf, tadi mintanya tehnya melepuh. Kita tehnya melepuh. Dia tadi mau merosot melulu si Dinda. Udah lempar ke bawah, aku yang nolongi. Aku pegang ini, Dinda. Repek gak sih? Aduh ya Allah. Gimana di mobil lo? Mau udah di bawah mulu. Beli muter-muter badan gue. Gue pas jatuh. Pas jatuh. Gitu pas. Waduh, apa pada nenek gue. Gue pernah lihat gue tuh selalu menang-menang. Sama terakhir megangin apa, Bi? Megangin rahim ya, Bi, begini. Kenapa? Lahiran, katanya. Turun beron, ya. Aduh. Gila. Kalau tempat gue si Tian yang muntah. Iya. Udah pada ketakutan, ingin muntahin dia. Udah pada ketakutan semua. Aji, takut. Pokoknya dari berisik kita sampai lemes. Sama. Pasrah. Ya udah. Dina, kaki lu lurusin kayak gue gini, lurusin tekan. Jangan gitu, Dina. Kaki gue enggak nyampe. Kaki gue enggak nyampe buat Andi, kaki gue enggak nyampe. Sekarang kita berdoa cepat sampai deh.
Min. Yang penting tadi Min udah kepleset, udah gong. Udah gong ya. Udah gong. Itu best. Best. Udah bener-bener pengen mau di villa ya, di tenda, makan tidur, makan tidur. Oh, gue sengaja pesan geprek, kan habis ketabok geprek, enak kali ya, keren-keren. Training gue besok, gue mau makan yang kenyang. Abis makan gue mau tidur di tengah hutan di tenda di atas. Enak kali, supaya iya enak kali. Tenda di atas mobil gue tuh udah gue tandain ya, tidur siang nih mantep nih. Ser, ya kan. Kalau malam gue berdiri. Ya. Jadi ide offroad ini dari siapa sih kok? Buat malam ada ide lagi nggak? Hai. Tadi itu ilmu apa, Bi? Lompat gitu, Bi. Naon eta, Kang? Hah? Masih di tengah. Aku cepet. Bisa jalan. Biasa. Kita turun, Kang. Wah, mau dorong banget ya Bibi ini. Dan guys, aduh, di sebelah kita pohon baru. Nih, copot, Kang. Apaan tuh? Orang tahan. Hah? Gak pakai rem, kita gimana? Kaki kita keluar dong remnya. Allah Akbar, rem tangan say. Gila guys. Mepet tangan sama cipang. Aduh ya Allah guys. Ini lagi nih. Kita stop lagi. Dan di pohon yang sama kan, sebelum aja yuk, jalinan aja yuk. Ayo. Kang, kita turun ya Kang, biar tanpa beban deh, nggak apa-apa. Coba dulu ya, boleh ya. Yuk tarik gabrek. Tarik. Bikin kita penasaran, pengen tahu testimoni Uncle. Nyesel gak sama Plop? Uncle pindah mobil ke mobil kita. Nyesel gak pindah mobil ke mobil kita? Enggak dong. Tapi kayaknya ya, tadi kan kita di mobil ngomongnya pada kompral tau. Iya, emang ya. Cari yang seru-seru deh, gini-gini doang gitu kan. Nah, di pohon bambu gitu. Aduh, bembes semua lagi. Au, apa juga horor deh. Au, coy. Bermalam dong. Mau ini. Kalau gitu kayaknya itu SMA. Kita dirikan tenda. Hajar. Wow, tawuran nih. Woi, parang. Disikat. Kita jalan masih kelihatan enggak sih? Kehujanan deh nih. Ih, seru ya, Mi. Bukan main. Di belakang kita kosong. Tapi katanya tadi Abu udah tuh diderek tuh. Tuh di belakang ya, mobil kita udah bener guys. Aduh, nanjaknya susah. Hai, udah datang. Ini cerita banget ya. Iya, cerita banget. Sumpah. Best. Kaki sampai begini. Ledik, say. Tadi.
akhirnya udah sampai. Mantap. Jadi nanti mau diulang kembali? Mau next. Kita harus ulang lagi. Harus pakai sepatu yang proper. Mau harus lebih proper. It's gonna be a fun day today. I can see. It's gonna be a fun day today. I can see. Gonna be a fine day today for you and me. It's gonna be a fun day today. Just wait and see. Hey, drone-nya jatuh. Nih. Asli. Lu jatuhin depan rata, Pil. Lu makan di rumah gue seminggu, gak apa-apa, Pil. Makan di rumah gue aja, Pil. Bensu! Jatayu, jatuh! Anaknya jatuh nih. Herang, video call Mbak Nopi, Herang. Video call Mbak Nopi. Matrina. Wah, lemong. Aduh, astaga. Baterai habis kok, tadi gambar bagus sih. Berarti pokoknya balik modal. Iya, kalau temennya banyak sih gila sih. Kembali modal itu. Gue harus lihat bijaksana karena gue lagi makan bensin. Ada yang lupa. Ruangan lagi nih nanti, Pak. Tidak ada tangan. Ada locker pot. Jadi gini. Nih, Pir. Kasbon deh. Mumpung ada ownernya, kasbon boleh gak? Coba liat. Jatohin aset di depan owner, cek. Patah beneran, Pir. Patah. Patah. Ini dibawa ke Haji Naim sih, Pak. Iya. Di gifts bisa sih ini. Dino kali ya. Udah bilang dari pagi, Pir, ayo pulang. Kan gue mau pulang. Nilai pulang. Terus gue terbang dulu. Gambarnya bagus. Oke. Udah. Ayo Paju udah. Terus gue udah nasihatin juga. Enggak deh, tadi dia di sini dia udah agak dekat. Biar kan gue bisa kemarin sore. Kan gue udah bilang, dia bilang, pas nyampe sini, Pil, lu bisa nerbangin drone? Agak. Ya udah, ntar lu browsing YouTube. Iya. Terus kok ntar kalau jatuh gimana? Ya kalau jatuh, ya kan lu kan ada owner. Mampus. Jatuh depan owner. Bener. Naik terus. Kita dari sini udah track. Naik. Kok naik terus? Ternyata dia berusaha untuk turun nih. Gak turun-turun. Naik ke atas. Tadi si Dida ketuk. Nih, si Dida kan baru belajar. Iya kan ada kue. Tapi gue diemin. Gue bilang gini. Nanti fasilitis masa iya. Gue bilang gue aja. Jatuh. Saksinya kita di sini. Kita liatin. Kok tuh naik terus nggak bisa turunin, dia kebingungan lari ternyata naik ke atas trek ya udah jatai. Gue pikir emang mau ngambil stok pohon pinus yang atas, tapi ternyata emang nyusruk. Oke, Mopay Lovers, hari ini kita mau check out. Jadi seperti biasa kita harus bersihkan, rapikan hutan-hutannya biar bersih. Operasi semut ya, Pak. Ini tadinya ada tenda di sini, tendanya di check out. Go. Jadi kita datang dalam keadaan bersih, pulang juga dalam keadaan tutup potong. Pulang dalam keadaan bersih. Liburan boleh, tapi jangan tinggalkan sampah ya. Yes. Harus bersih. Nah. Ini udah bisa dilihat. Ada semua. Tinggal Ariana. Ariana. Tuh di situ ada beberapa plastik. Yang udah kita bersihkan. Kita angkat sampahnya. Nah. Tuh, jadi udah bersih di sini. Nah,
Dah, guys. Dah. Selesai. Udah bersih ya, Kang? Sip. Oke, oke. Thank you, kalau gitu. Buat semuanya ya. Jangan lupa untuk nonton program-program dari MOP, jangan lupa nonton program-program dari MOP channel ya. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Bye-bye.